apa sih namanya, lupa. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Tewati dan suami saya Dan Bretto. Okay, jadi where are we going today? We're gonna go to Coogee for a little bit of a walk. And I think we see some friends down there. Yeah. Sebab udah ada kelonggaran boleh ketemu teman, tapi masih di luar rumah ya teman-teman. Kalau di dalam rumah mulai tanggal 11. So kita mau ke Coogee karena teman-teman udah di sana. Soalnya cuaca hari ini juga cerah banget. Jadi aku, ya Allah, tangan aku seperti petinju. Oke, ikutin keseruan kami. Stay tune. Mwah. Kemarin aku jalan kaki ya ke sini. Yesterday I'm walking here very far. That's why now my body is sore. Jadi hari ini cuacanya sangat cerah banget ya, panas. Dan mulai besok, mulai nanti malam ya, besok pagi kayak jam 3 begitu. Jadi jamnya dimajukan karena day shift light, karena kita mau memasuki summer. Jadi jamnya maju 1 jam ya ke depan. Nah, jadi hari ini tuh panas banget. Cuman di sini itu cuacanya tuh kadang enggak nentu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Jadi enggak tahu summer sudah kah atau masih winter kah. Pokoknya kalau pagi-pagi itu dingin. Terus kalau jam 6 sore itu pasti dingin juga. Jadinya kadang aku enggak pernah kayak masukin baju winter lah, keluarin baju winter lah, atau keluarin summer kayak gitu-gitu, karena suka nggak menentu cuacanya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tapi hari ini benar-benar panas, jadi aku pun pakai celana pendek sama apa, kaos singlet begitu, karena saking panasnya ya teman-teman. Nah, jadi rencananya kita tuh mau ke Coogee Beach karena di situ teman-teman udah ada menunggu juga, kayak Eva sama Lily udah ada di pantai. Cuman lihatlah, kalau kita dapat parkiran ya kita akan turun dan mantai. Tapi kalau enggak ya kita enggak bisa dong, karena di sana tuh suka penuh tuh, lihat udah mulai penuh di jalanan tuh. Itu pantainya udah kelihatan ya teman-teman. Lihat, enggak ada parkiran kosong, semua penuh. Jadi kita ini udah memasuki kawasan Coogee Beach, dan aroma-aromanya kita nggak bakalan dapat parkiran ya. Jadi karena sudah kelihatan banyak banget orang tuh di pantainya, jadi nggak mungkin kita dong dapat parkiran. Jadi kita coba keliling-keliling dulu ya teman-teman, siapa tahu dapat parkiran. Kita sudah mulai keliling ya teman-teman, tapi tetap aja enggak ada satupun parkiran kosong ya, di mana-mana penuh. Jadi ya sayang, kita enggak bisa mantai ya teman-teman, karena kita enggak dapat parkiran. So kita cuma telepon Eva, kita enggak bisa ke situ. Jadi kita ya udahlah, kita balik lagi aja, soalnya ya gimana lagi, nggak dapat parkiran kan. Coba nanti lihat minggu depan. Sebenarnya di sini tuh long weekend ya, besok juga masih libur, cuman aku kan kerja, so aku nggak bisa lah mantai sama suamiku. Nah, ini aku dikirimin sama Eva karena dia sudah di pantai ya, dia dapat parkiran. So ini keadaan di pantainya, lihat orang-orang penuh ya sekelilingnya, karena apa, untuk jemur gitu. Walaupun masih dalam kondisi lockdown ya di sini itu, tapi nggak tahu tuh banyak banget orang berjemur, saking bagusnya cuaca ya hari ini. Because we cannot get the car park, jadi kita jalan-jalan saja di Kensington. Where are we going now, baby? I'm gonna get sandwich from Subway. Okay.
kita mau cari lunch karena nggak dapat parkiran, penuh. Oke, baby. Cepat. Hai teman-teman, jadi kita udah sampai rumah. Jadi tadi planningnya mau ke pantai ya, mau mantai karena hari ini cuacanya cerah banget. Tapi berkeliling-keliling nggak dapat parkiran, so kita balik lagi. Tapi di jalan kita mampir ke toko Indonesia dan Kang Ber juga ke Subway untuk beli makan siang. Dan aku beli ini candil atau apa ya namanya, lupa tadi. Nah ini $6.60 apa sih namanya, lupa teman-teman, kalau yang tahu apa ini namanya, lupa aku. Oke, jadi karena aku belum pernah makan ini, yang aku suka makan itu klepon, tapi ini aku belum pernah makan. Jadi isinya ada 5 nih ya, terus ini gulanya. So kita enak banget. Entar. Oke. Let's go ya. Enak banget gulanya. Coba ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku tadi nyari mustopa, tapi lagi gak ada stok. Jadi aku nyoba ini tadi, nanya dulu ini enak gak, soalnya aku belum pernah makan kan ini. Tadi ngomong sendil atau apa ya. Enak banget. Super. Jadi tadi rame banget ya, kita muter-muter setengah jam nggak dapat parkiran, ya udah kita balik lagi kan. Padahal di sana temanku si Epa sama anak-anak si Gembul udah nungguin. Berhubung nggak ada parkiran, so kita balik lagi. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah kegiatan kita ya di hari Minggu siang. Sekarang udah balik lagi rumah, waktunya leyeh-leyeh lagi besok kerja. Terima kasih udah mengikuti videoku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sampurasun. See you next vlog. Bye-bye. Stay safe semuanya.